Pertanian Syahrul Yasin Limpo bersama Bupati Sukoharjo Etik Suryani melakukan panen padi hasil indeks pertanaman 4 kali setahun di Desa Tegal Sari, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo. Sistem pertanaman ini merupakan salah satu terobosan Kementerian Pertanian dalam meningkatkan produksi padi, meningkatkan ketahanan pangan nasional, dan nilai tambah yang diperoleh petani. Kota DPR, Tumbuh Sampah, dan Kota DPR lainnya berada di Sukoharjo dalam rangka memastikan bahwa lahan yang cukup baik harusnya tidak hanya ditanam satu kali dalam satu tahun. Harusnya tidak ditanam hanya dua kali dalam setahun. Harusnya tidak hanya ditanam tiga kali dalam setahun. Bahkan sangat mungkin untuk bahkan. Sukoharjo hari ini membuktikan dalam 2.000 hektar mampu membuat 4 kali. Tadi kita udah tanya, dalam 1 hektar khusus di Sukoharjo kurang lebih dia mendapatkan hasil yang cukup bagus, di atas 30 juta per hektar. Kalau begitu, kalau kita cuma tanam cuma 3 kali atau 2 kali, cuma kita dapat 60 kan, berarti kita cuma pakai 6 bulan kan, berarti kita buang waktu 6 bulan lagi. Tetapi ini harus diintervensi dengan mekanisasi, dengan korporasi pertaniannya, kelembagaannya disusun, sehingga dari hulu, dari budidayanya harus diatur, kemudian di pasca panennya harus mekanisasi agar diberlakukan percepatan, dan tidak hanya itu, tentu marketnya harus disusun dengan baik. Tadi saya setuju sesuai perintah Bapak Presiden, untuk saya beberapa lahan-lahan konsentrasi di atas 2.000, di atas 5.000 hektar. Salah satu RMU-nya, rice mill unit-nya harus dinaikkelaskan. Dan saya tadi sudah minta sama Bupati, ada RMU yang kita naikkan kelasnya untuk bisa sampai pada tingkat melakukan persiapan ekspor pada saatnya.